بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كَثِيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله

dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini, kemudahan untuk mendalami agama Allah, kesempatan untuk mempelajari dan memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan nikmat yang besar yang seharusnya terus kita jaga, yang seharusnya terus kita syukuri, agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membukakan pintu-pintu ilmu tersebut untuk kita, terus menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Karena kapan kita mensyukuri nikmat ilmu tersebut, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmu, membukakan ilmu buat kita. Mungkin ini perkara yang sering terluputkan dari kita dibiasakan ayuhal kaum muslimin yang kami muliakan setiap kita mendapatkan sebuah fa'idah ilmu setiap kita mendapatkan tambahan dari ilmu-ilmu yang baru maka ucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kenapa karena dengan demikian Allah Subhanahu wa taala kenapa tambahkan ilmu tersebut buat kita karena itu janji Allah Subhanahu wa taala la la wala kafartum inna azabila syadid. Kalau kalian pandai mensyukuri nikmatku, maka niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut. Jangan bersyukur memuji Allah kalau rezekinya bertambah saja. Kalau jabatannya ditinggikan, dipromosikan, kalau istrinya bertambah, kalau anaknya bertambah, kita sering lalai, kita sering lupa ternyata nikmat yang besar itu diantaranya adalah nikmatul ilm nikmat il ilmu ya makanya yang masyhur dari ucapan al imam abu hanifa alaih rahmatullah beliau mengatakan apa setiap kali aku mendapatkan ilmu agama setiap kali aku diberikan pemahaman terhadap sebuah ilmu agama maka aku katakan alhamdulillah ilmi. Maka ketika itu pula makin bertambah ilmu yang aku dapatkan. Ya. Jadi setiap dapat ilmu dalam sebuah majelis, setiap kita dapat ilmu dari video-video rekaman-rekaman, ucapkan apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala Perjumpaan kita di sore hari yang berbahagia ini akan membahas sebuah kitab yang ringkas yang dikarang oleh Asyik As dan guru kami, Asyik As Abdul Razak ibnu Abdul Muhsin Al-Badr. Hafizahullah Ta'ala, beliau merupakan ulama besar dari kota Medina dan juga merupakan anak dari ulama besar di kota Medina yaitu Asyik As Abdul Muhsin Al-Albad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala apa yang berada di hadapan kita ini insyaallah taala sebuah risalah yang berjudul Asyru fi Tazkiyatin Nafs. Nanti bisa di-download kitabnya. Ya. Kalau bisa nanti dicetak alhamdulillah. Tipis nih. Ya. Ustaz, kok bisa nih masih gundul semuanya? Gak apa-apa. Ya, kalau sering lihat kitab gundul nanti makin terpacu kita ya kan? oh ya, jangan ya, harus semangat terus belajar bahasa Arab. Insya Allah nggak ada kata terlambat untuk mempelajari agama Allah. Judulnya apa? Asyurukawaid fi tazkiyatin nafs. Sepuluh konsep, sepuluh kaidah dalam upaya pembersihan jiwa dan hati kita penting nih ya pelajaran-pelajaran seperti ini upaya seorang hamba untuk membersihkan jiwanya merupakan perkara yang penting ya. Pensucian jiwa merupakan perkara yang sangat penting dalam Islam. Bahkan itu merupakan salah satu tujuan utama diutusnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain mengemban dakwah tauhid, menyebarkan tauhid menyebarkan di muka bumi ini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan seluruh sesembahan sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil maka salah satu misi yang diemban oleh junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membersihkan jiwa dan hati manusia dan itu secara tegas dan gamblang disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 164 nanti bisa lihat ya terjemahan Al-Qur'annya buka mushafnya disebutkan dalam Al-Qur'anul al Karim kata Allah Subhanahu wa taala laqad mannal laahu 'alal mu'minin. id ba'atsa fiihim rasulan min anfusihim yatsulu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul al kitaaba wal hikmah wa in min qablu ladhalalim mubiin kata Allah Subhanahu wa taala Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar pada orang-orang yang beriman. Apa karunia besar tersebut? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan manusia yang membacakan ayat-ayat Allah, tugasnya para rasul itu. Ya, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? dan untuk mensucikan jiwa mereka. Ya, jadi tugas utama para rasul nabi itu apa? Tauhid. Itu yang paling nomor satu itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kami mengutus seorang nabi, seorang rasul kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tugas utamanya. Di samping itu ada juga tugas-tugas yang lainnya di antaranya ini. Apa itu? Tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa-jiwa manusia. Makanya penting ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah untuk kita pelajari dan sebelum kita masuk dalam pembahasan kitab ini ya kita akan uraikan insyaallah taala apa yang dipaparkan oleh Syekh Abdul Razak taala perlu ya seseorang itu mengetahui beberapa kaidah dalam permasalahan tazkiyatun nufus ini penting ya ikhwah ingat semuanya yang pertama ya ini penting ini kaidah ini dalam pelajaran tazkiyatun nufus Ya, upaya pembersihan jiwa dan hatinya kita. Yang pertama, poin yang pertama yang harus diketahui. Anna tazkiyata fadlum minallah wa rahmatun la tahsulul abdi illa bimasyiatillah. Itu harus dipegang. Yang pertama, poin yang pertama. Bahwa pembersihan jiwa dan hatinya kita itu adalah karunia dan rahmat dari Allah ya yang tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa diperoleh oleh seorang hamba kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Bagaimanapun hamba itu berupaya untuk membersihkan jiwanya, dirinya kalau enggak dikehendaki oleh Allah maka niscaya tidak akan terbentuk. Ya, berarti apa? Harus sadarkan dirinya kita bahwa tazkiyatun nufus itu anugerah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Dalam surat An-Nur ayat 21. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walaulafadhlullahi 'alaikum wa rahmatuhu mazakakum minkum min ahadin abada. Itu dalilnya tuh. Ya. Bahwa perkara tazkiyatun nufus itu bukan perkara sembarangan, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara yang bisa kita beli di toko ya pesan online enggak tapi karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya kadang bapaknya soleh kadang bapaknya bagus akhlaknya jiwanya hatinya tapi anaknya beda itu menunjukkan apa bukti konkret nyata bahwa permasalahan jiwa dan hati itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ini nih kata Allah Subhanahu wa taala walaula 'alaikum Wa ma zaka min ahadin abada. Sekiranya bukan karena keutamaan Dan rahmat dari Allah Maka sungguh tidak seorang pun dari kalian Mampu untuk membersihkan jiwanya Harus dijamkan ini Pelajaran apa? Memberikan pelajaran kepada kita Butuhnya kita untuk berdoa kepada Allah Meminta pembersihan jiwa dan hati ini Bahwa pembersihan jiwa dan hati itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan bagi hamba-hamba yang dikehendakinya. Kemudian dalil yang kedua. Surat An-Nisa ayat 49. Ini lebih tegas lagi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dialah Allah yang akan membersihkan jiwa hamba yang dikehendakinya. Subhanallah. Paham ini? Berarti apa? Kalau kita mendapati jiwa kita, hati kita yang bersih, walhamdulillah. Itu nikmat dari Allah yang harus kita jaga. Yang harus senantiasa kita syukuri. Jangan sampai terkotori jiwa dan hatinya kita ini dengan penyakit-penyakit hati. Na'udzubillah. Ya, semisal riak, ya, sombong, ataukah yang lainnya. Ya, subhanallah. Kemudian yang kedua, eh nah, ini penting. Poin yang kedua, kaidah yang kedua dalam permasalahan tazkiyatun nufus. La budda an na'lam anna tazkiyatun nufus antoriki syara'. Fala sabila ila tazkiyatin nufus illa min toriq ar-rusul. Katanya kita harus tahu kata para ulama bahwa upaya pembersihan jiwa dan hati itu harus ditempuh dengan jalan syariat, dengan bimbingan syariat. Tidak ada jalan lain untuk membersihkan jiwa dan hatinya kita kecuali dengan mengikuti para Roh. Rasul pegang saja itu. Ya, jadi kalau nanti ada yang stres, ya gagal dari pemilihan caleg, <laughs> ya, ya stres dia dalam pemilihan pemilu misalkan ataukah stres nggak diterima di sebuah perusahaan ataukah tempat kerja stres dia kemudian dia datangin orang ya ingin tenang ya mandi kembang ya ingin tenang nanti bersemedi di gua yang ini ingin tenang nanti masuk di ruangan dimatikan semua lampunya kalau sudah paham ini udah bisa kita nilai dan pastikan bahwa itu termasuk jalan apa yang muhdats, perkara yang baru dalam agama. Paham ini, iya. Kan enak tuh kalau udah tahu kenapa bahwa konsep pembersihan jiwa itu bukan dengan akalnya kita, bukan dengan perasaannya kita, bukan dengan caranya dan metodenya kita, tapi apa? harus ikut rasul. Paham ini, maka enak nantinya. Kalau ada orang tuanya kita, keluarganya kita, temannya kita, ada yang ajak, itu tuh bisa tuh bisa tenangkan hati, jiwa, bersihkan jiwa yang stres. Sudah, lihat saja. ya Tinggal dilihat. Kalau cara-caranya sudah nggak sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh para Rasul, maka yakin dan bisa dipastikan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang menimpang. Cara tersebut adalah cara yang tidak ada bimbingannya dalam Islam. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Khayyim Al rahmatullah. Kata beliau, kata Imam ibnul al sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Madari Jusalikin, jilid yang kedua halaman 315. Kata beliau, nufus as abu min wa asyad. dan upaya untuk membersihkan jiwa dan hatinya kita itu lebih sulit dibandingkan mengobati penyakit-penyakit badan tubuh. Um, ya, sakit gigi datang aja di sini. Ada tuh, ya, ada klinik giginya di sini. Ya, sakit ada paru-paru, udah ketemu dokter ahli paru-paru. Mudah kan? Sembuh insyaallah bintilah ya azza wajalla. Karena itu bagian dari ikhtiarnya kita, usahanya kita. Ya, tapi coba kalau hatinya kita sakit, hatinya kita kotor, jiwanya kita kotor mau oh, datang ke profesor, dokter yang botak sekalipun gak akan bisa. Kenapa? Karena itu bukan sembarangan yang mengobatinya. Dipahami ini? Ya. Ada penyakit dalam hatinya kita. Konsultasi ke dokter yang hebat bagaimanapun gak akan ketemu obatnya. Kenapa? Karena permasalahan yang satu ini kembalinya kepada siapa? Agama. Dipahami ini jemaah sekalian? Nah, maka kata beliau, faman zakka nafsahu birriyadhah wal mujahadah wal khulwah allati lam yaji biha ar-rusul fahiya kal marid alladhi yu'aliju nafsahu Maka barang siapa yang berupaya membersihkan jiwanya, hatinya dengan berolahraga, dengan menyendiri, bersemedi, yang kesemuanya itu tidak ada bimbingannya dari para rasul, maka kata Imam ibnul al -Khayyim, dia itu bagaikan orang yang sakit yang ingin mengobati penyakitnya dengan pikirannya sendiri. Subhanallah. Paham ini? Ya. ya. <laughs> Subhanallah ini ucapan Alimam ibnul Al-Khayyim rahmatullah. Kalau ada orang katanya ingin membersihkan jiwa dan hatinya dengan cara-cara yang tidak ada bimbingannya dari para rasul, para nabi. Seperti dia berkhulwa. Kan itu banyak tuh. Ya kan bersemedi ke gua ke tempat yang gelap dimatikan semuanya lampu kemudian membaca zikir-zikir yang gak karuan gak tahu asalnya dari mana ya kata beliau itu bagaikan orang yang sakit yang mengobati dirinya sendiri dengan akal pikirannya sendiri tidak menyerahkan kepada dok dokter yang ahli paham ini saya sakit ini nih kayaknya obatnya ini yang cocok ini. Iya, <laughs> ya, bukannya malah sembuh, malah lebih parah. Lebih parah. Pokoknya apa? Serahkan sesuatu itu pada ahlinya. Fasalu ahla dzikri in Tanyakan kepada orang yang ahli, orang yang berilmu perkara yang kamu tidak ketahui. Itu aja intinya. Ya, masing-masing ya memegang sesuai dengan bidangnya. Itu yang lebih selamat nantinya. Ya. Itu yang Disebutkan kemudian karena beliau, farusul rasul, atau Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min beliau, wa taslim lahum. ini para rasul, atau beliau, para rasul, beliau, farusul atibaul atau maka para rasul, itu adalah dokternya penyakit hati ya penyakit hati itu siapa dokternya para rasul, karena itulah tugasnya mereka Ya dan dalam rangka untuk membersihkan jiwa dan hati manusia. Ya ini nih kata beliau maka tidak ada jalan tidak ada metode untuk membersihkan jiwa dan hatinya kita tidak ada upaya jalan untuk memperbaiki jiwa dan hatinya kita kecuali mengikuti jalan mereka para rasul dan tunduk taat terhadap apa apa yang mereka sampaikan. Subhanallah. Ini jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Penting. Ada yang bisa ulangi? Hah? Apa dua kaidah dalam permasalahan tazkiyatun nufus ini? Ha, Pak Arno, silakan. Yang pertama. Masya Allah. Ini penting sekali. ya. Apa itu? Bahwa upaya pembersihan jiwa dan hati itu merupakan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil? Kita berdoa dong kepada Allah. Iya kan? Ada yang sudah hafal doanya? Kemarin kayaknya udah dihafal tuh. Hah? Lupa lagi. Saking hafalnya luar kepala. Iya. Apa? Apa? Saya masih ingat. Tafadhol, masyaallah. Masya Allah, Zawallah khairan. Katanya apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa Itu kan? Wa Anta khairu man zakkaha. Wahai Allah, karuniakan ke dalam jiwaku, hatiku, ketakwaan. Wa Dan bersihkan jiwaku itu, wahai Allah. Bersihkan hatiku, wahai Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad, jamaah sekali Nabi Muhammad nih yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dikatakan apa pemimpinnya para manusia pada hari kiamat kelak, yang pintu surga tidak akan dibuka kecuali beliau sendiri yang pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tapi bersama dengan itu apa? Beliau tunjukkan dan ajarkan kepada kita butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wahai Allah, bersihkan jiwaku ini. Bersihkan jiwaku. Ya. Jangan merasa aman dari hati ini. Bahaya ini hati ini. Ya. Termasuk perkara yang paling berat yang diobati oleh para ulama, para ulama hati mereka. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah, "Ma syai'an Tidak ada perkara yang paling berat yang aku obati, yang aku terapi kecuali permasalahan niatku. Niat ini di mana tempatnya? Di hati ya makanya apa hati-hati dengan hati ya bahaya ini rusak tanpa sadar bahaya ya kenapa gak tanggung tanggung nantinya ya neraka depan kehidupannya kita bahaya jemaah sekalian ya makanya sangat disayangkan ya kalau kita ada penyakit fisik badan kita berupaya segera mengobatinya. Semua dokter-dokter yang ahli kita datangi. Bahkan gak jarang kita ke luar negeri. Kenapa? Untuk kembali mendapatkan jasmani yang normal, sembuh dari penyakit jasmaninya kita. Tapi gak jarang kita. Kadang kita gak sadar, ya. Kadang kita gak sadar ketika hatinya kita rusak, ketika hatinya kita berpenyakit, kita malah santai-santai aja, ya. Kita malah apa? Santai-santai saja. Tenang-tenang saja. Dalam keadaan kalau kita mati karena fisik tersebut sudah selesai masalah. Iya. Tapi kalau hatinya kita rusak, hatinya kita bermasalah, hatinya kita berpenyakit, ini yang akan menjadi permasalahan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuh jemaah sekalian. Ya, ingat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88. Allah katakan apa? Ya. Yaumala yam fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim di hari itu di hari kiamat harta anak-anak tidak lagi berguna kada lagi gak ada siapa yang berguna di hari itu kata Allah Subhanahu wa taala illa kecuali man atallaha biqalbin salim orang yang datang menghadap Allah hamba yang berjumpa dengan Allah dengan membawa apa? Hati yang bersih. Hati yang selamat dari noda-noda kesyirikan, dari noda-noda penyakit hati, kemaksiatan dan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala kata junjungan kita Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, "Innallaha la yang dhuru ila ajasamikum wala ila walakin yang dhuru ila wa amalikum Allah enggak lihat Allah enggak nilai pada wajah kalian rupa kalian ganteng atau enggak ini cantik atau enggak nih ya Allah enggak lihat rupa-rupa kalian juga bentuk fisik kalian tidak tapi Allah nilai apa hati dan amalan kalian. Oh kalau gitu nggak usahlah pakai pakaian yang bagus, pakai yang robe robek aja nggak demikian. Ya, jangan pahami demikian juga. Jadi kalau pahami hadis tuh ayat jangan pakai pikirannya kita sendiri. Paham ya? ya lihat syarahnya para ulama. Oh kalau gitu nggak usahlah pakai pakai bagus. Gak usah lagi beli baju-baju baru. Gak usah. Iya, gak demikian. Ya, harus semuanya itu berjalan dengan arahan para ulama. Bahaya kalau setiap orang ketika ada ayat hadis kemudian dia pahami dengan sendiri-sendiri. Itu bahaya itu. Tanda kebinasaan. Kembalikan kepada mereka para ulama, kembalikan kepada para sahabat, tabiin dan ulama-ulama yang memang mumpuni dalam bidangnya. Oh, ternyata ini yang dimaksudkan. Silahkan. Allah itu indah dan senang akan keindahan. Innallaha jamilun wa jamal. Allah itu indah dan senang keindahan. Silahkan, Allah juga cinta melihat nikmat tersebut pada diri seorang hamba. Kita pakai itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakaian, perhiasan, sendal. Silahkan pakai semuanya itu untuk kita nampakkan sebagai rasa syukurnya kita kepada Allah. Kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting apa? Jangan sombong. Yang penting apa? Jaga hatinya. Kita akan tetapi, kata para ulama, diperbolehkan itu semuanya selama itu halal akan tetapi jangan sampai kesemuanya itu melalaikan kita dari perkara yang lebih utama yaitu penampilan apa batinnya kita ya apa gunanya penampilan yang bagus apa gunanya wajah yang cakep cantik body yang bagus kalau hatinya kita rusak kalau akhlaknya kita jelek ya coba deh ya dapat istri yang cantik bodinya bagus tapi akhlaknya jelek hatinya kotor rusak itu apa seperti megaloman mukanya ya cantik bagaimana kalau nyakitin suami aja tiap hari jadi jelek aja tapi coba kalau perempuan tuh istri tersebut wajahnya masya allah pas-pasan nggak terlalu cantik juga nggak terlalu jelek pas-pas alhamdulillah tapi akhlaknya luar biasa. Ya. Tapi apa? Hatinya luar biasa. Taat kepada suaminya, taat kepada rohnya. Ini apa? Uh, rasanya nggak mau keluar-keluar rumah lagi. Kenapa? Karena senangnya dia terhadap istrinya. Ya. Ketika dipandang enak. Kenapa? Ternyata ada inner beauty. Kecantikan dari dalam. Ya. Dari apa? Kecantikan akhlaknya, Imannya di tengah malam suaminya ngorok dia bangun bertajud Subhanallah ya eh, ini kalau suami nggak tahu diri nih kalau istri udah sholat tengah malam dia masih ngorok lagi bangun dong Harusnya suami yang bangunkan istri bukan istri yang bangun di suaminya Iya kan lihat itu Subhanallah ya sholat lima waktunya dia jaga ya sholat duhanya, baca Qurannya ya Subhanallah terhadap perintah suaminya, gak pernah dibantah, walaupun sakit hatinya, walaupun berat rasanya perintah suami tersebut, tapi selama bukan dalam kemaksiatan dia tunduk. Kenapa? Karena dia sadar taat kepada suami itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena enak, ya kan? Enak rasanya ini, ya Subhanallah, enak jamaah sekalian. Ini menunjukkan apa pentingnya hati dan jiwa yang bersih tersebut, ya kalau Allah udah persekihkan wajah yang tampan, ya wajah yang cantik, bodi yang bagus, diberikan lagi akhlak yang mulia, luar biasa. Ya, jangan kotori, jangan rusak ketampanan, kecantikan, bodi yang bagus tersebut dengan akhlak yang jelek. Jangan. Sebaliknya, kalau rupa kita sudah pas-pasan, maka jangan lebih kotorin lagi dengan akhlak dan hatinya kita. Jangan. Ya, ini peringatan untuk kita sekalian. Mari mulai dari sekarang ini kita lebih harus berbenah diri, lebih harus memperhatikan tentang penampilan batinnya kita, keimanan kita, keistikomahannya kita terhadap agamanya kita, ya bagaimana hatinya kita. Kita berusaha tata. Gak ada kata terlambat untuk sebuah perubahan, untuk sebuah perbaikan. Nanti insya Allah Ta'ala kita akan sebutkan satu persatu dari konsep-konsep tersebut yang diuraikan dan dipaparkan oleh Syekh Abdul Razak Ta'ala. Sekitar 10 konsep nantinya, insya Allah kalau betul-betul dikaji, dipelajari, dipahami, maka insya Allah Ta'ala itu merupakan modal yang besar bagi seorang hamba untuk menuju perubahan, memperbaiki jiwa dan hatinya. Luar biasa, kalau dipahami betul-betul ini, ya dipahami, dipelajari, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka insyaallah taala biidznillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang akan membantu seorang hamba untuk mengalami perubahan dalam kehidupannya dan semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya, bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Eh uh, sebelum saya tutup, insyaallah nanti kita sambung lagi. Ya kalau ada waktu yang uh, pas nantinya kita akan sambung Insya Allah taala pelajaran kita ini dan sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian silahkan yang mau bertanya langsung silahkan yang malu-malu bertanya silahkan tulis pakai kertas Barakallahu Ya silahkan. Uh, sedikit cerita Ustadz ya. dulu waktu SMA pertama kali mengenal uh, dengan baik Islam itu rasa-rasanya dengar nama Allah itu hati bergetar Ustaz. Masya Allah. Tapi entah kenapa makin dewasa makin ke sini hilang Ustaz. Masya Cara Allah. munculkannya kembali gimana Ustaz? Masya Allah. Pertanyaannya ya dulu sewaktu SMA sekolah ya ketika mendengar ya nama Allah Subhanahu Wa Taala hati ini bergetar. Masya Allah. Tanda kebaikan. Ya, itulah mukmin yang bagus. Dalam surat Al-Anfal disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, innamal mu'minuna tuliyat 'alaihim zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu adalah mukmin yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, disebutkan tentang Allah, maka bergetar hatinya. Itu tanda kebaikan itu ya tanda kebaikan dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka akan bertambah keimanannya itu tanda kebaikan itu merupakan tanda suburnya iman seseorang yang bahaya kalau disebutkan Allah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan Al-Qur'an dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi enggak betul-betul sama sekali enggak memberikan efek kepada dirinya ya seperti biasa saja Nah, ini bahaya, nih. Ya, bahaya. Apalagi ketika dibacakan ayat-ayat tentang neraka Allah, azab Allah, siksaan Allah, kemudian kita santai-santai saja, itu harus segera diterapi hatinya, ya, karena pasti ada yang rusak, ada yang kotor dari hatinya kita. Nah, kemudian seiring dengan waktu, katanya semakin dewasa, kok berubah ya? Perasaan tersebut terasa hilang, ya, apa sih? Sebabnya, ya, sebabnya. Pertama, mungkin sewaktu SMA tersebut kita banyak belajar membaca mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seseorang itu ketika mengenal seseorang, ya ini antara hamba dengan hamba aja. Kalau kita mengenal semakin dalam seseorang, itu pasti akan kita selalu ingat. Ya, dan pasti akan lebih kita cintai. Kenapa? Karena banyak pengetahuan kita tentang dia. Ya, contohnya ini istri kita. Ya, enggak usah jauh-jauh. Istrinya kita. Dulu waktu pertama nikah mungkin sayang, cinta, tapi gak seberapa. Ya. Setelah menikah ternyata nampak dari kita akhlaknya Masya Allah ya ibadahnya pelayanannya terhadap suaminya Masya Allah ya berarti apa pakai cinta kita kedemikian pula ketika seorang hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa taala semakin dia mengenal Allah semakin dia mengetahui limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala maka sungguh dia akan semakin cinta kepada harapnya Allah Subhanahu wa taala makanya termasuk salah satu ilmu yang paling bagus yang harus kita pelajari adalah ilmu tentang asma wa sifat itu penting sekali itu Ya, semoga nanti suatu saat ada yang mengajarkan tuh asma wa sifat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang mengenal Allah, maka semakin cinta dia kepada Allah. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin cinta dia dan rindu dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian itu tadi saya kembali Mungkin saja waktu SMA tersebut kita banyak belajar tentang Allah Subhanahu wa taala seiring dengan berjalannya waktu bertambah umur kita maka kesibukan semakin banyak ya waktu kita pun mungkin berkurang untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ditambah lagi di negerinya kita ini kalau di negeri Arab ya masih lumayan perempuan-perempuan kan masih pakai nutup auratnya lah kita ini sekarang ini Ya, naudzubillah fitnah subhat dan syahwat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semuanya, memberikan hidayah kepada kaum muslimah semuanya untuk mereka mengenakan hijab menutup auratnya mereka. Dari di antara sebab-sebab itu. Ya. Banyaknya kemaksiatan, banyaknya kelalaian kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan itu semuanya terkadang mengikis sedikit demi sedikit keimanannya, kita mengikis sedikit demi sedikit perkara-perkara yang tadinya telah mewarnai kehidupan kita sewaktu dahulunya. Maka, gimana caranya? Kembalikan, ya, kembalikan semangatnya kita untuk mempelajari dan mengenal lebih dekat tentang Allah Subhanahu ta'ala tidak ada kata terlambat kemudian memperbanyak sekali lagi membaca Al-Qur'anul Al Karim itu penting ya banyak membaca Al-Qur'anul Al Karim lihat terjemahannya bukan sekedar dibaca tapi kita lihat juga terjemahannya kalau ada tafsirnya alhamdulillah semakin kita semangat mempelajari agama Allah hindari kemaksiatan sekemampuan kita hindari ya kemaksiatan tersebut secara penuh ya hindari hindari kemaksiatan tersebut kecil atau ke besar secara totalitas ya kita hindari semuanya dan semoga dengan tips-tips itu semuanya dengan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, senantiasa memberikan keteguhan kita di atas agama ini dan berdoa terus kepada Allah semoga Allah bukakan pintu-pintu ilmu tersebut karena kapan seseorang bertambah ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala maka sekali lagi rasa takutnya akan bertambah demikian pula ketika ayat-ayat tersebut dibacakan niscaya dia kembali akan merasakan ya rasa yang begitu luar biasa ya tidak seperti orang-orang yang sudah tertutup hatinya dibacakan ayat Allah sama sekali nggak tersentuh dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa-biasa saja itu tandanya hatinya berpenyakit naudzubillah kalau sudah mati naudzubillah wallahu taala'ala barakallahu fik demikian Abu Hafid barakallahu fik. ada yang lainnya Fadhal barakallahu fik, ustaz barakallahu berikan kami keyakinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis apakah seseorang jika telah berluburan dengan dosa Apakah masih bisa mendapatkan kebaikan yang dikehendaki Allah terhadap orang yang dikehendaki untuk difakihkan di dalam agama? Masya Allah, barakallah. Katanya untuk mendapatkan uh, kebaikan, hidayah itu harus... Pegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lagi gimana dengan orang-orang yang Dahulunya terjerumus Dalam dosa, kemaksiatan Apakah masih bisa ada peluang Untuk mendapatkan kebaikan tersebut Jawabannya sangat-sangat bisa Ya Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelam apapun kehidupan kita di masa lalu, seberapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah, maka sebagai seorang hamba, mari terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa pintu tobat Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka lebar untuk para hambanya, bahwa pintu kemanfaatan. Ya, kemahafan dan rahmat Allah lebih luas dibandingkan maksiat yang kita lakukan selama kita mau jujur kembali kepada Allah, itu intinya. Ketika kita sudah mendapatkan hidayah tersebut, setelah kita mengetahuinya, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian segera berhenti dari kemaksiatan yang kita lakukan tersebut. Jangan pernah tunda-tunda. Kenapa? Karena ajal nggak tahu kapan datang menjemput. <laughs> Jangan pernah tunda-tunda, ya. Kata Allah subhanahu wa taala dalam surat Az Zumar itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa taala ya wahai para mbaku la takonatumirrahmatillah jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa taala Innallaha dzunuba ah. sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan jangan akan dosa kesirikan aja diampuni oleh Allah selama apa kita mau bertobat. Ya, dosa kesyirikan itu tidak diampuni Kalau orangnya sudah meninggal di atas Kesyirikan tersebut Tapi kalau dia selama masih hidup Dia bertobat, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi sekali lagi Jangan pernah berputus asa Mari terus berbaik sangka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan Diperhatikan nih Cara bertobat dengan tobatan nasuha. Yang pertama Ya bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar dan berazam untuk tidak kembali lagi dalam kemaksiatan tersebut. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yuldagul mu'min fi wahid marratain. Seorang muslim itu enggak boleh jatuh untuk kedua kalinya dalam lubang yang sama. Kalau dahulunya pernah berbuat maksiat ini ya jauhi, ya segala sarana yang bisa mendekatkan kita terjerumus lagi dalam dosa tersebut dijauhi teman-temannya tempatnya dijauhi semuanya itu yang pertama tuh berazam untuk tidak mengulanginya lagi ya jangan lagi ya ya jangan lagi kemudian segera berhenti dari kemaksiatan tersebut jangan tunda-tunda ya kemudian banyak istighfar kemudian apalagi mari memperbanyak amalan kebaikan mari memperbanyak amalan kebaikan. Apa gunanya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an innal hasanati yudhibna Sesungguhnya amalan kebaikan tersebut akan menghapuskan amalan-amalan kejelekan yang pernah kita lakukan. Ya. Perbanyak salat sunnah, perbanyak sedekah, perbanyak puasa sunnah. Apa semuanya itu? Dalam rangka untuk menutupi dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan di masa lalu ya itu yang berhubungan dengan Allah kalau berhubungan dengan manusia ingat-ingat oh ini Ustaz sih pernah ngambil duitnya ini saya pernah tipu ini kebalikan nggak ketemu lagi Ustaz nggak tahu di mana orangnya sedekahkan atas nama orang tersebut itu kalau sudah berusaha mencarinya nggak ketemu sedekahkan atas nama orang tersebut. Datang lagi Ustaz. Ternyata datang. Padahal saya sudah infakkan sedekahkan atas nama dia. Ya wajib untuk kita bayar. Dan apa yang telah kita keluarkan tersebut dari sedekah atas nama dia semoga berani palahnya kepada kita. Ya. Jangan pernah berputus asa. Ustaz, gimana sih banyak dosa bisa nggak saya belajar agama ini? Bisa, bisa, bisa. Ya. Ada seorang ulama besar. Ya, Al-Qadhiyah itu perampok, ya. Orang yang paling takut, dia itu. Kalau ada orang pedagang-pedagang mau berjalan di malam hari, udah lebih bagus bermalam dulu. Pagi hari baru berjalan, kenapa saking takutnya dia sama ulama yang satu ini? Dulunya preman luar biasa, tapi apa? Di suatu hari, dia ingin ya memanjat tembok di sebuah rumah, ternyata dia mendengarkan satu ayat saja. Bayangkan, nih, satu ayat dia dengarkan, bayangkan. Kalau Allah menghendaki hidayah pada seorang hamba, perampok yang paling ditakuti. Dia mendengarkan ayat apa? amanu Belumkah datang waktunya bagi seorang mukmin itu untuk bergetar hatinya mengingat rabb ya Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu dia dengar langsung gemetar dia. Ya, subhanallah. Langsung dikatakan al sekarang waktunya Allah sebutkan apa tadi? Belumkah datang waktunya seorang mukmin itu untuk bergetar hatinya, mengingat roknya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seketika itu juga, ketika mendengarkan ayat itu, dia langsung mengatakan, "Al-an sekarang waktunya langsung bertobat, tobatnya nggak main-main, langsung setelah bertobat belajar agama jadi ulama." Jadi, apa tidak ada kata terlambat? Yang penting apa? Jujur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jujur kita kepada Allah, mari kita kembali kembali kepada Allah. Bagaimanapun suramnya masa lalu kita, mari kita jujur kepada Allah, kembali kepada Allah, beristighfar, bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar. Mari terus kita benahi dirinya kita, mari terus kita semangat untuk melakukan ibadah kepada rohnya kita. Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini dulu. Ya, insya Allah, karena kadar Allah tadi, macet juga, dan ada jadwal lagi maghrib isya di galangan kapal. Insya Allah apa yang singkat ini semoga bisa memberikan kebaikan pencerahan untuk saya pribadi dan kepada ikhwah sekalian kaum muslimin dan tentunya apa yang benar dari ucapan saya itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang salah, apa yang keliru itu murni dari pribadi saya sendiri dan dari syaitan dan saya beristighfar atas semuanya itu. Wa akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. wa hamdik asyhadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.